Kepolisian Sektor Medan Area Polrestabes Medan Unit Lalu Lintas menghimbau warga masyarakat tidak mudik dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Himbauan dilakukan dengan memasang spanduk, sosialisasi langsung dengan warga yang melintas di Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Kadit Lantas Polsek Medan Area Ibtu M. Simanjuntak mengatakan, himbauan tidak mudik akan terus dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona dan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, tidak keluar rumah, tidak berkerumun, dan rajin mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Dengan ini, kami dari Unit Lantas Polsek Medan Area, Polrestabes Medan, menghimbau kepada seluruh masyarakat yang merayakan Idul Fitri tahun ini agar tidak mudik ke kampung halaman guna untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Terima kasih, sayangilah diri sendiri dan keluarga. Rakyat sehat, Indonesia maju. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad melaporkan.